kelihatan dari area Yasnaya. Ini kan main timnya bagus. Ada influence gaming juga. Iya, cuma apa sih yang gak boleh aja. Satu pun gak sampai orang. DRS mati duluan cuy, ini cuy. Ya gak sih? Dan lihat bagaimana DRS coba untuk berada di area yang sepi. DRS tidak ingin bertemu dengan lawan-lawannya. Ini perasaannya, gue paham banget nih perasaannya. Setuju DRS sama 7 ini paling gak enak anjing. Game terakhir. Semua tipis, kau kan bingung. Mencar tiga cowok. Oh no. Pernah. Eh, setuju berantem kan? Tipis gitu. Rezet saat ini ingin menjadi hero untuk timnya. Alter Ego bisa menjadi pengganggu di fight ini. Alter Ego bisa saja mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Ini bisa jadi bisa jadi poin kemenangan atau jadi NT nih. Sementara waktu sedikit goyang. Wah, Rezet calon juara kita. Tapi kalau kita lihat Gu Xiao juga terbakar. Panas itulah yang diteriaki oleh Gu Xiao. Wow, hati-hati lemparan Nash juga datang dari seorang Rezet masuk mungkin di base lagi terlihat di Gila mentalnya S2G sih, gila berarti ya. Woi. Clutch. Gila bro. Gila. Ditepuk langsung bro, ditepuk. Gila bro, lu keren banget bro. Bro, mentalnya ini orang sih gila sih. Ian, ya gak sih? Gila, berani banget anjing. Itu udah the real go big or go home anjing. Woi, gila dia di posisi top. Oh gila, dia nge-push. Go big or go home. Oh shit man. Sumpah. Itu baru mentality juara. Ini mental dia. Gua setuju sama Rian guys. Ini mental juara guys. Keren. Ini mental juara keren. Bersama dengan pemain-pemain dari 4M. Ah Ben, S2G kan juara ini Ben. Udah juara itu, udah juara. Udah. Mentalnya naik bro ini. Mentalnya udah. Udah layak. Udah ya. Udah layak. Udah guys. S2G. Thank you guys. S2G, congrats ya. Satu pemain berada di area. Anjing ini pede banget Ben. Dapat konten TikTok itu, Yan. Menurut kalian ya, DPS di nerf gak nanti? S2G pun terpantau. Kalau nggak di nerf, jadi senjata airdrop sih. S2G dan S2G kali ini bisa bernapas dengan lega karena mereka tidak harus kehilangan satu player. Satu DPS cuma bisa nge-clutch loh. 4 AM di-clutch oleh DBS. Detik-detik buat kita tahu di mana circle selanjutnya apakah kembali akan menguntungkan S2G atau justru menguntungkan DRS karena DRS ada sebelah kanan bawah. S2G di kiri atas. Kemana kembalinya S2G ketiba S2G. Wah S2G. Ada tengah tuh. Masih bisa nge-defense dan Silas masih kokoh menjaga seorang diri aja untuk barikade defense mereka. Ini Nova kalau ngerasain semua bisa gak? Warga Turki saat ini Nova, sedang enggak bersih. Melemparin ya tapi kita lihat STE ini. STE udah 5 sih. 6 tuh. Para boy mendapatkan satu pemain yaitu Yuhan. Ini udah gobik ini. Dia udah mulai lagi. Oh. Menolak menyerah mereka mendapatkan 7. Sudah ada. Asal tapi udah 7. Iya udah 7 tuh STE itu. Wow, STE coba mendongkrak lagi posisi kelas. Kejar lagi naik. Masuk besar ya. Last game kita pada hari ini. Ya, bensin habis. Naik mobil, Cuk, langsung, Cuk, katanya. Dan kali ini lihat STE bisa ini cek. Berhati-hati bisa nge-screen lagi pergerakan dari tim Influence. Udah 151. Menyerah bukanlah pilihan. Lawan harus mati sekarang. Itu adalah hal yang dilakukan oleh STE. Mereka sadar betul dengan hal tersebut sehingga mereka mencoba untuk melawan. Posisi sekarang STE sama A7 udah hampir sama. Mereka tidak menjauhi area circle. Mereka mencoba mendobrak lawan-lawannya. Guliram berhasil didobrak. Influence kalau kena nih. Menuju ke arah pemain-pemain Influence champion. Betul dan juga tidak terlihat fight dari tim Geek Family. Lari. Satu lagi yang tersisa bahkan Renalri. What happened? Adanya misplay di satu player tim. Alter Ego tapi untungnya masih bisa di revive. Gak asing nih rumah buat AIN. Hah? Iya lagi Ben. Kesalahan yang sama di tempat yang sama dua kali. Lah kak gitu banget sih. Ya, bisa mengambil tendangan itu kembali pohon bit pun tumbang. Gak denger step apa? Alter Ego. No rata. S2G yang dapat anjir. Ultim Alter Ego. Nice try out. Nice try Indonesia. Terima kasih. S2G sih 7. Udah kongres S2G lah ini mah. 172 cuy.
untuk terus berusaha. Berat. Hasilnya bukan hasil yang kita inginkan, tapi inilah kenyataannya. Alter Ego sudah bermain. Lihat aja Nesai kalau menang sih bisa nih. Untuk Alter Ego Limax. Betul, mungkin bukan untuk tahun ini, tapi kita berharap tahun depan akan menjadi miliknya Indonesia. Betul, itu adalah kembali. Ini S2G siapa yang mau nabrak habis? S2G sih pasti Chicken sih. Untuk jual Indonesia semoga saja di tahun ini. Pasti Chicken pasti juara, maksudnya pasti juara. Indonesia bisa menjadi tim yang berada di klasemen-klasemen atas di grand finalnya Mythic dari Alpha 7. Masih punya kesempatan untuk mereka mendapatkan sebuah WCD, untuk mereka mendapatkan gelar. Hup, STE tersebut. Masih ada STE, masih ada Influence Chemin, masih ada Buriram Sky Only. Wow, 1, 2, 3, 4 tim saling berdempetan. Dan kali ini Vampire dilihat juga untuk kita lihatlah kalau Influence Chemin mati sekarang enggak, Ben. Kali tiganya tapi belum gitu on point. Dan kali ini Belay juga POV serang. Ini kemungkinan besar lagi pundi-pundi poin Ali dan sekarang dari tim enggak, Ben. FF yang turun, Ben. Total poin eliminasi. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Stuji. Mentalitas mereka sangat luar biasa. Enggak takut nembak adalah hal yang perlu kita apresiasi untuk tim yang berada di. Enggak, poinnya kan AE 107 enggak sih? Pertama nembak adalah sesuatu yang sangat takut untuk FF 106 doang. Tidak takut untuk menembak juga dari tim Alpha 7. AE ya 11 kan? Kali ini lihat dari tim Sunward masih survive, masih bertahan juga Sanskui, dan lihat zonanya Sanskui. Kalau di venue melihat zonanya masih masuk ke area tim S2G. Udah habis ini S2G. Wah, astaga ini. Tilas, cok. Ini ya. Mengingatkan rumah ini yang bikin tim juara. Dapat lagi tim aja untuk tim Indra. Waktu si apa? Bagaimana? Fajar tembakan demi tembakan masih ada. Dapat rumah itu, masih rumah itu. Chicken kan? S2G masih harus bersiap. Rumah itu enak, coy. Kalau satu misplay yang mereka lakukan. Counternya cuma bukit. Yang sudah terlihat. Bukitnya udah enggak, udah zona. Dari Kalse tadi yang memiliki skop bukit udah clear, enak itu. Iya, itu bukit. Udah clear sama. Kita baca komen, baca komen. Ini ya, kalau sampai dapat Chicken ya, penutupannya indah banget. Chicken juara. Sangat baik apa yang ditujukan oleh Hansik, tapi kita melihat juga Influence Chemin memastikan diri sebagai tim yang berada di peringkat paling bawah di Grand Final PMGC 2022. Wow, dan lihat lapan. Congrats, congrats guys. S2G. Tim-tim yang belum masuk bahkan Unstoppable. Udah pasti S2G juara, congrats S2G. S2G menggila. Turki kembali bersiap untuk bersorak-sorai. Congrats S2G, congrats. Ya ini udah kelihatan. Di sini juga udah kelihatan, guys. Alpha 7 pulang, Ben. Alpha 7 pulang. Nice try. Ini STE ini ngejar poinnya Alpha 7. Gelar ngejar juara. Ngejar top 3 ya. 156. Iya, 156. 156. S2G memastikan diri selangkah lagi. Ini STE untuk berapa ya? Gelar juara. Tangan kanan STE sekarang udah 154. STE udah naik ke 3. Kirinya juga keputusan mereka kali Sasuke, dan mereka masih komplit prima dengan 4 player kali ini. Stalwart kelimpungan, T2K punya bingung. Granatnya. Datang dari seorang Hamsik dan juga Reza memborbadirkan untuk karya defense dari tim T2K. Dan kali ini akan ada point. Razi mendapatkan seorang Sander. Ini adalah sebuah STE naik dong. 12 elimination. Nah, tinggal Chicken. Poinnya sama. 12 elimination. S2G masih ingin elimination lagi. S2G menggila. S2G tidak naik. Hanya 12. Mereka ingin yang 13. Mereka ingin yang ke-14. Mereka ingin yang ke-15 juga. Mereka ingin lebih. Mereka ingin nambah lagi satu. Oh, tapi kayaknya STE mati duluan habis ini. Hole juga bahkan no raise terpick off dari seorang Alex Ihasi. Tapi mereka masih punya compound. Masih bisa di-reverse dari hati-hati. Lemparan ataupun lemparan peluru dari seorang Alex. Belum bisa on point untungnya ke tim S2G. SG Lux S2G. Iya, bro. Udah tahu, bro, ini udah kelihatan juga udah. Ini S2G dengan compound yang mereka miliki, compound sakti, compound yang terus ditiban zona, membuat S2G enggak perlu kemana-mana. Elimination justru menghampiri S2G, bukan S2G yang menghampiri dari tim S2G. Guys, prediksi gua ya. Salah guys ya, bukan 4M guys. Mentalnya, bro. Di sini tapi udah tahu dia juara kok. Bisa membuka perangnya ke
tim IHC. Kita lihat. Jadi sangat menarik kalau kita lihat. Kalau saja S2G bisa memenangkan fight ini, kembali semakin dekat S2G untuk meraih gelar juara. Bahkan paling enak kan dia juara bagaimana IHC iya. Hanya menyisakan 3 pemain saja dihadapi dengan 4 pemain dari S2G. S2G kembali. Ini adalah satu yang perlu kita apresiasi. Saat mereka ngepush, mereka juga tidak lupa di sebelah kiri ada siapa. Itu betul. Ya, mereka harus menjaga rumah ini dulu sih. Dan bahkan mereka beramai-ramai bergerak sebagai tim untuk bisa mendapatkan lagi beberapa. Gila dia S2G nih. IHC lemparan net, lemparan utility. DPS ini dia. Order DPS nih. Tim IHC yang coba ditaklukkan oleh tim S2G. S2G datang, S2G mengamuk, S2G satu pemain knockdown, dua pemain knockdown. Kita tinggal melihat sisa pemain dari S2G bisa didapatkan elimination-nya kan mungkin. DPS. Tapi Alex juga tumbang, masih ada satu pemain S2G di sana. Gila. IHC rata. Berempat lagi kah ini masih? S2G bisa jadi juara. Masih berempat lagi. Nova datang. Nova datang lah. Tidak membiarkan S2G. Menutup dengan juara kah ini? Gak dikasih sama Nova bro. Udah juara mau. Coba datang. Chicken juga lu pada. Pulang. Yang memiliki daya magis. Hamsige berada di sisi yang lain. Hamsige bersiap. STE naik dong. Ketiga udah. Ya sebetulnya kali ini GB masih prodding juga lemparan smoke. Berarti? Iya lah udah STE 4 nih. STE 5 tadi kan dia. Pickfit, Wolf juga bertahan di belakang kanal. Dia masih harus bisa menghandle pergerakan dari tim Vampire dan Astap. Tapi juga untuk tim Nova. Ingat, masih ada Nova. Ingat, masih ada Nova di sana dan S2G. Plot twist sih, S2G menyisakan satu yang terakhir. Nova ternyata tidak rela kalau gelar juaranya diberikan kepada S2G. Mereka masih terus melawan. Nova menolak. Ini PP kalau chicken 3 kali chicken. Ya kali chicken loh tapi PP lo. Dengan MG3-nya dipulangkan oleh. Dia panasnya selalu jadi terakhir tau. Ya, dia top 3 untuk di Mas Game kita di Game of the 2022. Hamsik, S2G masih bertahan. PMI itu 3-4 hari ya? PMI berapa ya? Lupa kok. 4 hari, 4 hari. Terlihat kakinya Hamsik ditembakin juga bahkan dari seorang Hamsik bertahan. Ngecer itu, dari 3-4-nya. Nice, right. Udah. 15 elim. Juara. 15 elim juara. S2G sangat dekat dengan gelar juara, tapi fight akan terlihat. Lah, parah banget, Cok. Parah banget, Cok. Belum gelar, Cok. Woi. Woi, apa, Cok? Woi. Juara. Woi, gila banget gak sih? 2022. Woi. Cok, wah. Karena masih ada lagi. Masih ada belum selesai di sana. Masih ada lagi. Gila. Terjadi antara NV bersama dengan PP. Itu tadi hanya sebuah selebrasi di antara yang juara tahan dulu. S2G, satu dan juga yang lainnya. Cijel jangan lupa kerja, Cijel jangan selebrasi dong. Iya, tapi benar sih Ben, yang dicarikan yang juara Ben, bukan yang chicken di match ini Ben. Dua tim yang masih coba berusaha berdua lagi mendapatkan chicken di match terakhir. Di babak final PMDC 2022. Ya, circle kesembilan. Jangan lupa di like-like guys. Melawan 3, keadaannya Jimmy bersama dengan pemain-pemain Envy melakukan sebuah tembakan pasti saat lagi kita berjaya. Iya, Cok. Wih, parah boy. Parah boy, Mas Ganteng menolak menyerah. Mas Ganteng. Woi, PPE 3 kali chicken. Yang mendapatkan winner, chicken dinner yang ketiga. Lah, yang chicken PPE yang dipecorot S2G, Cok. Kelas. Regresi Raizet tadi yang ngekelas. S2G! Wuuuuh. Gege cokrat. Turki ya guys ya. Ini dari kualitas emang bagus ya. Karena PMGC 2022 nanti akan diselenggarakan. Satu-satunya tim yang menarik perhatian gua di liga. Angkat piala guys. Gua ntar cari klipnya. Dan ini dia gelar juara kalian. Gelar juara PMGC 2022. Selamat 2022 cok. Batur juga semua yang di venue. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk S2G. 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 Arbiten. Wow. Ini menarik Saskui. Kebalik, bener. Sangat-sangat luar biasa apa yang kita lihat. Di Jexpo Kemayoran Jakarta dan ini Timnas Bumi mental online kah? Daol enggak lah guys. Nova juga udah bagus banget enggak sih? Analis kita. Dan ini dia analis kita. Menurut gua yang paling jelek mainnya